Halo, bertemu lagi dengan saya Didi Ardianto di channel D2E Custom. Kali ini kita akan mereview unit PDW Bison menjadi MK12. Ya, ini. Ya, pertama kita dipopor dulu. Popor kita custom pakai popor PRS. Ini adjustable pad. Bisa maju mundur. Ini cheek risernya juga bisa naik turun. Kedepannya lagi pistol grip kita custom sendiri biar kelihatan taktikal. Untuk kokangannya kita custom juga biar enak waktu ngokang nggak meleset. Terus ini ada visir belakang, bisa gerak naik turun, tapi karena ada scope ini nggak bisa. Terus kedepannya lagi mag kita pakai standar, kita cover pakai mag M416. Terus kedepannya lagi ini hand guard full PVC, rail dari sini sampai belakang itu full rail, nggak pakai sambungan. Terus kita kasih grip Castellan biar kelihatan keren. Terus kedepannya kita pakai visir metal AX M4S system. Ini depannya lagi silencer. Oke, untuk scope-nya kita pakai Basnel M624x50. Agak besar sih, cuman untuk sekelas JMR ya kelihatan ganteng. Oke. Untuk upgrade-nya kita upgrade standar aja, per kita ganjel pakai per AEG. Lupa SP berapa. Kalau rank-nya dapat 50 sampai 60 FPS sekitar 350. Untuk inner kita pakai inner Almu. Hub up kita pakai SHS merah, tapi saya kombinasi dengan air hub. Daleman juga masih bawaan, nggak ada yang metal. Oke, sekian dulu review unit dari saya, yaitu PDW Bison menjadi MK12. Jangan lupa like and subscribe channel saya untuk terus mengikuti review-review unit spring dari saya. Oke.